Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Evil Nun. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Evil Nun yang satu ini, kita sudah menyelesaikan gameplay Evil Nun di hard mode dan juga membuat si Evil Nun-nya menjadi robot ya teman-temanku sekalian. Dan di episode kali ini ada berita baik karena koinnya Mio Ox sudah 200.000 kembali. Terima kasih banyak developer, dan cuma bisa dilakukan di YouTuber version ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai YouTuber version ini, kalian tidak bisa menduplikasi koinnya seperti yang akan gue lakuin ini guys. Kalian tidak bisa. Sombong sekali kamu Mio. Sorry guys. Ini satisfying aja kalau cuma YouTuber yang bisa gitu loh. Ya udah guys, langsung saja kita akan beli dekorasi-dekorasi yang tersisa di dalam game Evil Nun yang satu ini. Kemarin kita tersisa satu golden sheet. Oke, gua beli. Nah, mantap sekali. Tetapi mungkin yang gua akan pakai adalah yang ini aja ya, teman-teman. Nah, habis itu di sekolah, teman-teman, kita kasih beberapa statue atau patung. Nah, ini mahal banget di 31.000, guys. Kita beli. Ada 10 ribuan. Kita beli. Wow, duit kita cepat sekali habis. Oke, lem. Beli semuanya, my friend. Nice sekali. Cuma harus ada satu yang kita pilih. Mungkin yang golden lamp aja ya, teman-teman. Habis itu, curtain atau jendela, ya kan? Gorden. Nah, kita beli semuanya ya, teman-teman. Ulala. Miau ok banyak uang. Kita pilih yang emas aja ya, teman-teman. Untuk dindingnya sendiri, kita beli semuanya juga ya, teman-teman. Dungeon wall. Yang mana yang menarik ini teman-temanku sekalian? Kayaknya yang ini aja ya, yang elegan motif. Habis itu ada plan. Ah, belilah. Bisa beli semuanya? Ah, tidak bisa beli semuanya, guys. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita pakai exotic plan ya. Habis itu ada bendera. Benderanya menarik-menarik semuanya, guys. Nah, ini aja lah eagles ya, eagles. Oke, terus painting. Nah, ini juga bagus nih. Ya, cuma bisa pilih salah satu, guys. Kita pilih yang paling mahal aja ya. Terus masih sisa 100 ribuan. Karpetnya. Kita beli lagi. Cuma gue mau pakai yang crocodile saja. Crocodile karpet. Kalau yang ini tetap yang eagle. Kalau ini semuanya ada ya. Mantap. Sudah semuanya. Paling ini gue akan beli semua progres ya, teman-temanku sekalian. Hahaha. Meow Ox seperti nge-cheat di dalam game yang satu ini. Tetapi enggak ya, guys. Ini disupport sama publisher-nya ya. Developernya maksudnya ya. Saya tidak mengecit di sini, guys. Oke, kita make sure semuanya sudah dibeli. Oke, semuanya sudah. Untuk progress juga udah. Oke, Evil Nun-nya juga semuanya sudah kita beli, teman-temanku sekalian. Your improvement yang belum. Jadi, sudah bisa kita beli juga, guys. Seperti yang kalian lihat, kita bisa double gun. Mantap. Terus super explosive doll juga bisa. Seperti yang kita lihat di episode-episode, kalau misalnya kalian nonton dari Evil Nun yang pertama ya, kita bisa bikin yang tembak-tembakan ini dan juga eksplosif ya. Jadi kita tinggal nyalain aja, dia deketin terus duar. Dan juga ini ada ultra fascius. Kita beli gak ya guys? Soalnya di episode kali ini kan kita mau main di extreme mode. Boleh lah ya. Sudah Mio Ox beli Ultra Fascius. Semoga saja bisa bekerja dengan baik dan benar. Sudah deh. Sekarang tinggal Evil Nun-nya saja. Kita kasih pakaian untuk menjadi ratu ya teman-teman. Itu dia. Royal Crown sudah. Terus weapon-nya juga Golden Cross. Saatnya kita bermain Evil Nun ini di Extreme Mode. Sudah siap kalian semua? Jadi katanya kalau di Extreme Mode ini, pandangan kalian akan lebih gelap ya. Dan juga si Evil Nun bisa mendengarkan apa saja yang kalian lakukan. Jadi harus lebih hati-hati. Halo Nun, kamu jangan antar lagi aku ke sekolah nih. Aduh, aku udah capek nih ketemu Evil Nun. Dikejar-kejar mulu. Tetapi di sini tenang aja. Evil Nun-nya menjadi ratu guys ya. Tapi di sini belum. Eh, tunggu dulu. Aku ditinggalkan. Tidak. Kita kembali lagi bermain game Evil Nun yang satu ini. Hari pertama, apakah Meow Ox bisa keluar hidup-hidup di hari pertama, guys? Karena kita sudah mendapatkan banyak upgrade. Dan juga gua mau kasih tunjuk ke kalian ya, yang sudah kita beli. Oke, kita lihat tuh plan tuh, guys.
Terus apalagi? Nih tuh kalian lihat tuh ada banyak banget aksesoris yang sudah gua beli. Tuh, crocodile. Kita buka dulu. Wah, gelap banget. Tuh, kalian lihat tuh boneka. Oke. Okay. Oh. Gua lihat terlebih dahulu ya. Mana tuh Evil Nun? Evil Nun yang sudah menjadi seperti ratu. Saya ingin melihat. Oh ya, tunggu dulu. Si Evil Nun-nya larinya cepet gak ya? Itu dia tuh. Evil Nun, kamu di mana? Buaya, tolongin gue. Oh, itu dia. Wow. Dia cepet gak? Oh, dia tidak bisa jongkok, guys. Bisa. Lari. Astaga, gelap sekali ini. Bagaimana caranya? Weh, ada patung. Gimana nih, guys? Oke. Sabar. Evil Nun-nya apakah di belakang gua? Tidak ya. Kita bisa melakukan ini dengan baik dan benar. Ada tikus lagi tadi. Aduh. Tunggu dulu. Jangan dulu buat keributan di sini, guys. Kita harus mencari yang namanya. Ah, ini dia. Small cable. Oke, kita dorong. Oke, sabar. Cek. Di mana Evil Nun-nya? Ya ampun, gelap sekali ini. Ah, tidak. Oke. Evil Nun. Di mana dia? Oke, gue jatuhin ini deh. Oke, nice. Evil Nun! Sini kamu, Evil Nun! Halo? Nah, itu dia. Nice. Nah! Hehehehe. Kita gocek, guys. Taruh. Nice, sudah selesai. Kita langsung ke bawah saja, teman-temanku sekalian. Karena gue akan menyalakan yang ini nih. Nah, itu dia. Wih, makin cepet gak sih, Miao Auk? Bermain game yang satu ini. Yoi. Oke, sabar guys. Tidak boleh senang begitu saja. Oke. Evil Nun-nya harusnya dari mana tuh? Harusnya di sini dia nih. Evil Nun, itu dia. Hello. Evil Nun. Ciluk, Mbak. Oh, dia pergi, guys. Sabar ya, guys. Nah, sekarang kita harus mencari yang namanya Linggis. Linggis, where are you? Buset. Gede banget. Sebentar. Ini gelap begini gimana cara cari Linggis? Oh my god, suaranya kenceng banget lagi. Oh no. Linggis, where are you? Sabar. Ini gelap begini gimana cara cari Linggis, guys? Ya udah kita cari pelan-pelan aja ya. Oh, ini yang bakal lama ini cari Linggisnya. Ada yang terbuka. Wah! Oh my god, gua bikin merinding lagi, guys. Kurang ajar. Tiba-tiba dia ada di belakang gua. Gimana caranya? Aduh, extreme mode lagi, guys. Makanya jangan sombong kamu, Miao Auk, ya. Di extreme mode kamu tidak boleh sombong, ya. Oke. Skor gimana dong? Gua jatuhin aja deh. Oke, sip. Gua jatuhin ini. Kita pergi dari sini terlebih dahulu. Ah, ini belum bisa dibuka sih. Oke, untung aja yang ini sudah terbuka ya, guys. Gua tutup dulu. Ih, serem gak sih? Ih, dia di depan. Wah! Ibu, pergi dulu. Miao Auk, cepetan. Pergi. Nice gak sih? Miao Auk, nice gak sih? Gocek-gocekan maut, Miao Auk, nice gak sih? Kok gak ada lagunya ya? Biasanya ada lagunya, guys. Pas dia ngejar. Oh no, ini Miao Auk bakal kesusahan banget sih, guys. Karena saya tidak bisa menemukan yang namanya Linggis. Ah, itu dia Linggis. Crowbar. Halo. Dapat krill. Oh. Excuse me. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu sampai si Granny-nya. Granny lagi. Evil Nun-nya lewat. Oke, nice. Sudah, guys. Sekarang saatnya kita pergi dari sini. Saya takut, guys. Gimana ini? Oke. Yang penting kita udah dapat crowbar sih. Jadi kalau misalnya kalian main dari awal ya, teman-teman, kalian tuh harus mengumpulkan namanya topeng, bagian-bagian topeng. Dan gara-gara kita sudah progres, ya kan, teman-teman? Jadi bagian-bagian topeng tersebut sudah terkumpul. Tadi kan gue beli sana, beli sini. Istilahnya agak nge-cheat lah. Agak gak tuh? Oke, sip. Kalau kalian belum bisa beli, teman-teman, pakai koinnya, berarti kalian itu harus manual. Jadi kan harus cari satu persatu itunya, apa namanya, topengnya ya. Oke, nice. Sekarang kita akan buka satu dulu dari sini.
Di mana dia? Oke, di sini dulu, guys. Ayo cepetan. Aduh, ini gelap banget. Gimana cara lihatnya, guys? Wow. Ada mobil. Evil Nun-nya di mana? Gua nggak bisa lihat. Oke. Kok gua deg-degan? Pasti ada Evil Nun di sekitar sini, guys. Makanya gua deg-degan. Oh no. Pertanyaannya, apakah? Ah, itu dia. Dia ngebug. Guys, dia ngebug. Ya, gua nggak bisa lewat situ dong. Dia ngebug, guys. Oke. Sabar dulu ya. Gua buka dulu nih. Aduh. Di depan sana juga gua buka dulu nih. Aduh. Beneran ngebug gak ya, guys? Ya, nggak adil dong kalau ngebug. Ya nggak sih, guys? Nggak adil kalau ngebug. Nggak boleh. Daripada si Evil Nun yang ngebug, teman-teman, gue akan korbanin diri gue supaya dia nggak ngebug ya. Tapi ya kasih gue inilah, buka ini itu terlebih dahulu ya. Sebentar, guys. Kamu curang ya, Myook? Ya nggak apa-apa lah, mumpung dia lagi ngebug, teman-teman ya. Kita gunakan sedikit ini. Oke, kita lihat-lihat tuh, ada karya-karyanya dari Evil Nun. Mantap. Coba kita keliling-keliling dulu, teman-teman. Aduh, aku lupa nih. Di mana saja tempatnya untuk mematikan airnya? Aduh, kok di apa extreme mode tidak ada Evil Nun-nya? Wah, luar biasa. Saya senang sekali. Ya ampun, Myook. Tidak apa-apa, guys ya. Sebentar. Nanti gua reset kok. Tenang aja, kita seru-seruan lagi abis ini, guys. Ini mumpung Myook bisa napas sedikit lah, ya kan? Sedikit aja, ya. Oke, sebentar. Buka. Nice sekali. Sudah selesai. Kita buang ini dan kita coba ke bawah. Nah, ini dia nih. Apakah Myook akan dikagetkan oleh si Evil Nun yang lagi stuck atau tidak ya? Kita lihat dari bawah, guys. Tunggu dulu. Ah, saya ada ide, teman-teman. Karena saya belum mengambil yang namanya tropi. Ah, betul sekali. Ya ampun, kaget gua. Kamu ngagetin saja. Muka gua jelek banget tuh tadi pas kaget. Kita ambil tropi dulu, guys. Itu tumben ya si Evil Nun-nya bisa ngebug di situ, guys. Ini adalah kesempatan saya untuk mengambil tropi dan habis itu menyelesaikan extreme mode ini. Tapi dengan bantuan developer dan juga dengan bantuan Evil Nun-nya ngebug. Gua gak bangga sih guys. Aduh, nyebelin banget gak sih? Ya sabar. Ini saatnya gua berkonsentrasi nih, guys. Soalnya si Evil Nun-nya ngebug-nya di sini nih. Gua dari sini boleh gak? Supaya gua lihat dari jauh terlebih dahulu gitu loh. Si Evil Nun-nya masih ngebug atau enggak tuh. Si Luke, Mbak. Iya dong, dia masih ngebug, guys. Yeay! Kita bisa menang, teman-teman, dengan gampang gara-gara ngebug. Oh, dasar kamu ya, Evil Nun, yang selalu mengejar saya. Walaupun kamu menjadi ratu sekarang ya, saya bisa menang dengan mudah. Oke, guys. Tapi dia kasihan. Tunggu ya. Evil Nun, tunggu dulu ya, Evil Nun ya. Aku coba ke bawah dulu, biar agak sedikit gampang lah, guys. Aduh, Myook. Nah, gak apa-apa lah. Biar gampang dikit lah, guys, ya. Pokoknya yang penting gua udah tahu lah lokasi switch-nya ada di mana gitu loh. Tuh dapat koin, ambil deh walaupun gua udah nggak perlu, ya kan? Songong banget kamu, Myook. Ya, sekali-sekali lah. Biasanya gua dikejar ya kan sama si Evil Nun tuh ada switch ya. Oke, switch udah ada di situ. Sekarang tunggu dulu, si Evil Nun-nya udah bebas atau gimana tuh? Oke, gua taruh dulu. Nah, tuh kan. Berisik sekali. Sabar. Gua make sure dulu semuanya, guys. Nah. Nice sekali. Nah, tuh tinggal ambil ya. Sabar aja, guys. Tuh, gua nggak curang, guys. Gua cuma buka-bukain aja ini. Terus kita bisa ke bawah juga ya. Dah, kalian udah siap? Nih, gua coba meningsoy ya, tapi tunggu dulu. Di extreme mode ini, kesempatan gua untuk lolos itu berapa kali ya, guys?
Nih ya, gue takutnya ketika gue meningsoy nih, gara-gara gue pengen reset, tiba-tiba saya kita harus mengulang dari awal nih guys. Gak adil nih. Kan ini kesempatan saya gitu loh. Karena agak ngebug gamenya. Bukan agak ngebug lagi sih, itu udah ngebug sih. Iya juga sih, cuma mau gimana dong guys ya. Tunggu dulu, saya kesini terlebih dahulu. Nah, biar agak gampang gitu. Alright, sudah selesai teman-teman. Mari kita serahkan diri kita kepada Evil Nun ya. Evil Nun. Aduh, gue masih inget banget nih puzzle-puzzle yang mematikan ini nih. Kok gue jadi kayak nggak tegang lagi gitu loh. Gara-gara Evil Nun-nya ngebug sih. Oke, guys, apakah kalian semua sudah siap? Kita akan serahkan diri kita kepada Evil Nun ini. Halo Evil Nun. Awas, kepala kamu nanti kepentok Evil Nun. Deg-degan nih guys. Saya bertemu dengan Evil Nun. Ya sudah lah ya. Gimana? Ya, nggak bisa meningsoy gue guys. Ya, udah gue deketin loh. Halo. Ya. Gue nggak bisa meningsoy guys. Ih, serem gak sih? Ya, gak bisa guys. Tidak. Oh, bisa. Kita tunggu mobil. Ya, mobil. Cara gue meningsoy apa aja? Oh, selain mobil, gue bisa bakar diri gue. Gak bisa guys. Gue udah mau menyerahkan diri gue kepada Evil Nun, tapi tidak bisa. Tidak. Ya sudahlah. Saya akan coba membakar diri saya. Di sini. Ini dia. Ambillah diri saya. Saya akan bakar. Tuh bisa guys ya. Tenang. Apakah? Oh, masih ada day ketiga. Benar kan? Sudah. Tenang saja teman-temanku sekalian. Miao Ok fair ya kan? Walaupun ada sedikit nge-cheat dikit ya kan? Tapi fair. Let's go gak sih? Ya, sekarang gua mau jatuhin ini terlebih dahulu. Oke, sip. Habis itu gue akan masuk ke dalam sini, guys. Sip. Supaya si Evil Nun-nya tahu tuh kalau misalnya kita turun ke sini. Awas loh. Meningsoy loh. Hati-hati, Miao Ok. Oke. Senang. Kita ambil switch. Oke, sip. Sabar, guys. Gue konsentrasi terlebih dahulu ini. Push. Nah, habis kita push, gue akan ambil ini teman-temanku sekalian. Oh. Dia di mana? Evil Nun-nya di mana? Oh no. Kok jadi tegang begini ya? Aduh. Buayanya di bawah. Tidak, Ibu. Oke, sabar. Gue akan lewat sini. Lewat bawah sini. Nice sekali, taruh di sini. Kita pergi terlebih dahulu teman-temanku sekalian sambil mencari yang namanya kok di mana? Di sini. Nice. Yes, saya sudah mendapatkan. Terus sekarang gua harus kemana? Oke, ada buaya, Miao Ok, buaya. Jauhkan saya dari buaya. Oke, nice. Nice juke. Nice, taruh. Ambil. Lihat dulu ke atas, masih aman. Taruh lagi teman-temanku sekalian. Coba kita ke belakang batu yang satu ini. Siapa tahu saja dia tidak bisa mengejar kita. Oke, masih bisa. Itu dia. Dia mau ke kiri atau ke kanan? Oke, Miao Ok bisa berhasil ngejuk dia. Apakah Miao Ok berhasil hidup-hidup untuk ke atas? Yes, betul sekali. Come on. Ayo, Miao Ok. Dududeng. Oke, sabar. Kita harus gocek. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Linggisnya ada di mana? Oh my god, gue lupa linggisnya ada di mana. Linggisnya masih di bawah ya? Iya, linggisnya masih di bawah, guys. Ya udah gini. Gua mau ambil linggisnya terlebih dahulu ya. Sabar. Bener enggak ya linggisnya di bawah, guys? Oke, sip. Semoga aja bener. Gua lupa loh linggisnya ada di mana. Oh no. Belum gua ambil kan linggisnya gara-gara gua ngelihat dia ngebug kan? Ya kan, guys? Gua enggak salah kan? Aduh, udah sombong-sombong gitu loh, udah mau menang. Terus gua nge-stuck lagi. Lu sih gawat sih, Miao Ok.
Sabar. Dengan kekuatan kepercayaan, Linggis berada di bawah tangga. Simsalabim, abrakadabra. Yes, of course. Hehehe. Untung aja ingatan saya tidak buruk-buruk amat ya. Sekarang kita tinggal cari tak. Dari mana dia? Udah di belakang. Mama. Kenapa gua kepencet? Duduk. Oke. Kita cek. Oke, dia bisa kesini guys. Come on. Oke, kita tunggu. Sebentar. Apakah dia akan kesini? Yes, betul sekali. Let's go. Kita gocek guys. Ya. Remember, Meow Auk bisa berhasil menggocek si Evil Nun. Nice sekali. Oke, kita menghilang. Memakai jurus menghilang. Yes. Suaranya sudah tidak ada. Sekarang kita tinggal turun aja. Tunggu dulu. Oh, itu dia. Wah, kaget gua. Masih di sini dia, guys. Oke. Aduh, nyebelin banget. Oke, itu dia. Cek juga. Bawah enggak ada ya? Enggak ada buayanya. Ah, buaya di situ. Kita muter. Tunggu dulu, masih ada satu lagi harusnya di sini ya. Oh, bukan. Sabar. Nice. Lempar. Oh, di dalam situ, Meow Auk. Aduh, gua lupa lagi. Ambil lagi. Wow, dia masih kekeh ngejar gua, guys. Ah. Mau gimana? Udah dua kali nih, guys. Gara-gara senjatanya kali ya. Gara-gara senjatanya dia nge-stuck, guys. Ah, mungkin saja. Ya, udah tegang. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ada pintu, ada apa? Gelas. Ada peti, ada baju. Pintu gelas, peti baju. Oke, pintu gelas, peti baju ya teman-teman. Ingat baik-baik. Pintu gelas, peti baju. Pintu gelas, peti baju. Alright. Pintu gelas, peti baju. Pintu gelas. Masih ada krokodile. Hati-hati. Pintu gelas, peti baju. Oke. Dia akan fokus ke sana ya, teman-teman. Pintu gelas, peti baju. Oke. Pintu gelas, peti baju. Di mana? Kok nggak ada? Oh, itu dia. Okay, nice. Peti gelas, pintu baju. Nice. Sebentar. Boleh nggak gue langsung masuk ke sini? Boleh dong. Ayo, cepetan masuk. Nice. Oke. Pintu gelas, peti baju. Nah, mantep. Sabar guys. Tunggu. Gimana, kita reset lagi kah? Gua takut ini game malah reset semuanya, guys. Aduh, gua maksimal mati berapa sih? Gua lupa lagi. Pintu gelas, peti baju. Wes, masih inget. Tunggu dulu. Di mana yang satunya lagi? Oh, itu dia. Pintu gelas, peti baju. Oke, kok gua deg-degan. Oke, hati-hati. Siap-siap untuk balik badan ya. Siapa tahu aja dia udah gak ngebug lagi, guys. Wah, ini gelap banget sih. Gua ketolong sama ngebug, guys. Ya ampun. Oke, sip. Ini udah kelar. Jadi, peti gelas. Apa ya? Pintu. Pintu gelas, peti baju. Nah, itu dia. Pintu gelas, peti baju. Di mana lagi? Pintu. Mana ya? Pintu gelas, peti baju. Saya lupa. Pintu ini kah? Pintu. Oke. Pintu 9. Oke. Gelas. Pintu gelas. Peti baju. 98. Itu peti. Ini kah peti? Bukan. Ini peti. 98. 5. Bajunya berapa? 98. 5. Oh. Kenapa lagi nih gua? Deg-degan nih. Oke. 98.53 guys. Kita coba ya. Semoga saya berhasil. Kalau berhasil, saya bingung nih teman-teman mau reset atau tidak. Tetapi ya sudahlah, sudah dua kali.
Dia nge-stuck seperti itu. Berarti tandanya kita itu terbantu ya. Sangat amat terbantu. 9853. Bener nggak? 9853. 9853. Nice sekali. Kita ambil ini teman-teman. Dan adios amigos. Saya pergi dulu ya Evil Nun. Sorry banget nih kamu ngebug sih. Kalau kamu gak ngebug kan lebih seru ya. Kita akan kejar-kejaran. Selamat tinggal. Kayaknya gara-gara apa senjatanya dia guys. Kegedean itu. Ya ampun. Ya udah. Selesai sudah guys. Di extreme mode di dalam game Evil Nun yang satu ini. Let's go. Nice. Let's go. Ayo tepuk tangannya dulu dong. Mantap. GGWP. Miao Auk bisa keluar lagi dari sekolah yang menyeramkan ini bersama Croco Dile kita ya. Goodbye. Mana dia? Ngambek dia guys. Ya, Evil Nun-nya ngambek. Gara-gara Evil Nun-nya ngebug sekarang ngambek dia nggak mau ada lagi di sini guys. Harusnya dia ada di situ. Dia ngambek guys. Dapat 1250. Okay. Arigato gozaimashita. Woo! Sudah selesai. Miao officially sudah menamatkan game Evil Nun yang satu ini walaupun di ekstrim ya. Mantap sekali. Baiklah teman-temanku sekalian. Untuk episode game Evil Nun sampai di sini terlebih dahulu. Dan ingat baik-baik ya teman-teman, sebentar lagi ada game kesukaan kalian yang akan update, yaitu Ice Cream. Jadi ditunggu saja di YouTube channel Meow Auk. Gua akan mainin game Ice Cream. Tanggalnya berapa? Kalian cari tahu sendiri ya teman-teman. Pokoknya deket-deket inilah. Sebentar lagi teman-teman, dia akan muncul Ice Cream ke-6 kalau nggak salah ya. Ditunggu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.